Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam menggelar akreditasi lapangan pada Senin, Selasa, 28-29 Juni 2021. Acara yang digelar secara online ini menghadirkan tim asesor dari BNPT, yaitu Dr. Yopi Kusmiati MSI dari UIN Syarif Hidayatullah dan Dr. Haji Ahmad Syarbini MAG dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Rektor IAIN Kudus Dr. Haji Mutakin MAG menyampaikan bahwa asesmen lapangan ini telah berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Menurutnya, dengan terakreditasinya prodi-prodi yang ada di lingkungan IAIN Kudus, terutama pada prodi manajemen dakwah, merupakan satu langkah untuk bisa segera mengakreditasi institusi. Dengan terakreditasinya prodi-prodi yang ada di lingkungan IAIN Kudus, dan terutama adalah prodi manajemen dakwah, ini satu langkah untuk segera bisa mengakreditasi institusi. Pada kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Dr. Masturin MAG, mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim akreditasi Prodi Manajemen Dakwah yang sudah melaksanakan proses asesmen lapangan selama 2 hari dengan lancar, baik, dengan penuh semangat, penuh motivasi tinggi, dan mampu menyiapkan data-data yang akurat yang diminta oleh asesor BNPT. Mas Turin menambahkan, semua kebutuhan yang diminta oleh pihak asesor BNPT telah disampaikan, telah disiapkan dengan baik dan terjawab dengan baik. Beliau berharap mendapat nilai baik sekali dari BNPT, karena untuk nilai unggul itu masih berat, di mana prodi MD termasuk prodi baru. Dalam pelaksanaan ini, kami berharap akan mendapatkan nilai yang sangat menilai baik sekali, yaitu nilai pada level dari akreditasi BNPT yang pada jenjang baik sekali, yaitu pada jenjang baik sekali dan unggul. Kami berharap pada jenjang baik sekali, karena kami tidak bisa minta pada nilai unggul, kami hanya ingin di baik sekali, karena ada beberapa item di nilai unggul itu sangat berat untuk dipenuhi. Demikian Humas E.